Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Dan sekarang kita sudah mempunyai peluru, dan di bawah ini saya akan memberikan peluru X titik garis bawah X sama dengan senapan pelayar dan titik X. Oke, garis bawah. Oke, jika saya tes movie spasi, saya sudah mempunyai seperti itu, dan saya copy paste dan Y, lalu Y dan main 60 mungkin. Saya tes movie lagi. Oke, saya sudah mempunyai di sini. Dan sekarang saya memberikan perintah peluru mc.on, enter frame, sama dengan adalah peluru bergerak. Copy dan paste. Oke, seperti itu. Dan jika saya tes movie, oke, di sini saya ganti dengan this. Oke, saya coba peluru bergerak. Jika saya ganti 4. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya memberikan variabel mungkin di sini, variabel baru. Oke, saya memberikan percepatan peluru di sini. Var percepatan peluru number. Oke, n-nya besar. Dan di sini titik koma, lalu saya copy. Dan di bawahnya sini saya memberikan percepatan peluru sama dengan mungkin 12. Dan oke, seperti itu. Lalu di sini saya paste. Jika sekarang tes movie spasi. Oke, saya sudah mempunyai semacam itu. Dan di sini Anda harus menunggu. Dan saya akan mengganti jumlah peluru mungkin. Oke, saya akan menghilangkan peluru yang ada di sini. Saya memberikan if. Dan di if saya memberikan this dot y lebih besar daripada tinggi. Maaf, lebih kecil. Lebih kecil 0. Oke, seperti itu. Dan di sini remove movie clip. Mungkin this. Oke, semacam itu. Dan jika saya coba maaf, if. Oke, saya hapus dulu. Dan saya akan kehabisan peluru saat saya sudah menembakkan 5 atau 6 peluru. Sekarang saya sudah tidak mempunyai peluru lagi. Dan
saya harus memberikan informasi di peluru bergerak. Saya akan menambahkan for di situ. Oke, di sini saya akan menghilangkan peluru dan saya kembalikan ke script tadi. Oke, jika lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 dan maaf. Dan di sini saya memberikan oke, saya mempunyai sesuatu yang salah. Oke, saya cek dulu dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.